Jika Anda merupakan seorang pengembara, Anda pasti suka dan seronok menaiki kereta api Thailand. Kenapa? Kerana kereta api Thailand lebih merupakan perkhidmatan kebajikan, murah, mesra pengguna dan anda boleh melakukan apa saja selagi mana tidak melanggar hak orang lain. Assalamualaikum dan selamat menonton. Apakah yang anda boleh lakukan ketika berada dalam kereta api Thailand? Anda boleh duduk di atas lantai. Bukan perlu berdiri bila kereta api penuh. Anda boleh tidur bila tiada ramai penumpang. Malah, anda juga boleh sangkut buayan bagi kaum ibu terutamanya untuk menidurkan anak anda dalam perjalanan. Itulah kereta api Thailand seolah-olah milik anda sendiri. Anda boleh melakukan apa saja seolah anda berada di dalam rumah anda sendiri. Apakah suasana begini akan berkekalan dan berterusan sampai bila-bila masa? Sila ikuti paparan video maklumat ini sehingga habis. Kemajuan dalam sesebuah negara sepatutnya dapat dinikmati semua warga tanpa mengira kaya maupun miskin. Sebagai contoh pengangkutan kereta api sepatutnya untuk kegunaan semua dan tambangnya pasti tidak mahal walaupun bukan percuma. Di Thailand, tambang kereta api boleh dikatakan sangat murah. Bagi kereta api tempatan yang beroperasi antara bandar ada dua kategori. Pertama, kereta api laju, kelas ekonomi atau kelas 3 yang berhenti di stesen-stesen besar sahaja. Kedua, kereta api biasa yang juga berkelas ekonomi atau kelas 3 dan ia turut berhenti di stesen-stesen kecil di kampung-kampung. Manakala kereta api laju jarak jauh yang menetas wilayah beratus-ratus kilometer atau lebih 1,000 kilometer dari sempadan ke Bangkok, ada dua kategori pula. Pertama, kereta api laju yang berkelas 1 dan berkelas 2 sahaja seperti kereta api yang beroperasi antara Hat Yai dan Bangkok. Ia dianggap kereta api laju jarak jauh tercanggih diwujudkan 4 tahun lalu. Kedua, kereta api laju jarak jauh yang beroperasi antara bandar-bandar tertentu yang jauh dari sempadan ke Bangkok seperti daripada Sungai Golok ke Bangkok. Ia merupakan kereta api laju paling panjang dan ada dua kategori, iaitu kategori express dan kategori rapid yang tiketnya lebih murah. Yang express tiket lebih mahal sedikit. Kedua-dua kategori kereta api ini juga menyediakan tempat duduk 3 kelas. Pertama, kelas 1. Kedua, kelas 2. Ketiga, kelas 3 atau kelas ekonomi. Kelas 2 kategori ini pula ada 2 jenis. Yaitu pertama, yang bertempat duduk boleh diubah menjadi tempat tidur bila tiba malam. Kedua, yang bertempat duduk berupa kerusi boleh laras. Semua kategori kereta api ini dianggap mampu digunakan oleh semua lapisan masyarakat kerana tambangnya berpatutan. Biasanya penduduk memilih tempat duduk kelas 2 tidur. Bagi mereka yang mahu lebih berjimat seperti para pelajar, mereka boleh memilih kelas 3 atau kelas ekonomi yang tambangnya sangat murah. Bagaimanapun, dikhawatiri usaha kerajaan untuk mengangkat taraf pengangkutan kereta api di mana kereta api lama akan digantikan dengan kereta api berkelajuan tinggi antara 200 dan 300 km sejam mungkin menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah tidak mampu menggunanya. Manakala golongan kaya atau golongan yang berada walaupun mereka mampu menggunakan kereta api berkelajuan tinggi tetapi mungkin tidak ramai di kalangan mereka akan menggunakannya. Ini kerana kereta api di Thailand biasanya digunakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.
Sebaliknya, masyarakat berpendapatan tinggi akan menggunakan kendaraan atau kapal terbang untuk perjalanan jauh. Apakah perkhidmatan kereta api lama Thailand akan menghilang? Jawabnya ya, jika kita melihat kepada tren pembangunan yang dilaksana di Thailand kini. Satu hari nanti, mereka yang suka dan seronok menaiki kereta api murah, mesra rakyat, ada tingkap, boleh melihat dan boleh mengambil gambar dan video keindahan alam kampung, sawah dan kebun, hutan dan bukit, pantai dan sungai akan menghilang tidak lama lagi. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.